Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Teman, mengamankan kereta api Kuto Jaya Utara ini. Hari ini saya berada di JPL 72 yang berada dekat alun-alun Sragen, Jawa Tengah. Nah, tujuan di sini adalah saya ingin mengonten beberapa kereta yang melintas di JPL ini. Nah, seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Langsung aja yuk kita ke kontennya. Let's go, teman-teman. Nah, model Palampituka ini yaitu model Palampitu standarnya perlintasan KA di Indonesia pada umumnya yaitu model Alkmaar. Memiliki sepasang lampu flasher dan remu X-nya menandakan dua sepur ya, serta palang portalnya ya. Namun formasi perlintasan KA ini sejajar ya pada sebidangnya, serta memiliki lampu otomatis ya, lampu seperti EWS. Modelnya ini kayaknya one touch ya teman-teman, modelnya seperti apil ya, lalu mempunyai lampu arah laju kereta ya. Pokoknya ini persis banget seperti model one touch, mantap. Masih belum nyala ya, mungkin membutuhkan waktu. Baik, kita tunggu keretanya. Nyala lur, saya lihat sendiri ya. Ini yang EWS-nya malah ngadepnya ke arah sana. Baik, kita tunggu keretanya. Tapi Pasundan menuju Kiara Condong dari Surabaya Gubeng. Lampunya standar ya, standar Alkmaar. Baik, kita tunggu keretanya. EWS nyala, lampu EWS-nya. Mana menunjukkan kereta dari arah Jawa Timur. Baik, kita tunggu keretanya. Tapi Argo Wilis menuju Bandung dari Surabaya Gubeng melintas. Yang ini masih nyala terus sampai beberapa menit kemudian. Ada bus teman-teman, mantap. Umara Transport. Mantap. Pantasan
tanpa direm, jadi sudah tertutup aman. Mari kita tunggu keretanya. Lampu flashernya nyala ya, nyala kedip bergantian. Mantap. Mari kita tunggu keretanya. Ini kereta api Logawa berangkat stasiun Sragen ya, dan akan persiapan melintasi JPL ini. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengoperasikan perlintasan KA pada JPL 72 Sragen ini teman-teman. Mantap. Sirine dan palang pitot sudah menutup nih ya. Namun yang EWC belum nyala nih. Semoga sih nyala. Wah, nyala teman-teman. Keretanya menandakan dari arah Jawa Timur. Dari arah Kebon Romo, Kedung Banteng, Wali Kukun, menuju arah Sragen dan ke arah Solo ya. Kita tunggu keretanya. Wah, mantap. Kereta keren ya, KLB keren. Ini ada dua kereta yang akan lewat, kita tunggu satu kereta lagi. Namun ini panah masih menunjukkan kereta yang tadi ya. Kereta keren yang barusan melintas. Mari kita tunggu satu kereta lagi. Papasan dengan Sri Tanjung menuju Banyuwangi ya. Buset, lampunya kagak mati-mati ini. Woi, buset, nyala terus ini. Error nih. Ada bus lagi nih, teman-teman. Namanya Funcole ATP Trans. Mantap. Banget busnya. Palang menutup. Mari kita tunggu keretanya. Thank you.
nyala ya. EWS masih belum nyala. Masih kedap-kedip. Kita tunggu keretanya. Dan keretanya dari arah Walikukun atau Madiun ya. Baik, mari kita tunggu keretanya. Tapi Sancaka menuju Jogja dari Surabaya Gubeng melintas. Mantap. Dan EWS-nya masih nyala. Enggak tahu nih sampai kapan nyalanya. Nah, untuk kontennya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.